Warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pernojiwo, Kabupaten Lumajang. Saudara, gempa bumi dengan magnitudo 6,2 terjadi pada hari ini, Selasa 6 Desember pukul 13.06 waktu Indonesia Barat di wilayah Jember, Jawa Timur, dan terasa hingga ke Bali. Kepala Balai Besar MKG wilayah 3 Denpasar, Bali, Cahyo Nugroho mengatakan epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi pada jarak 223 km arah selatan kota Jember, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Dampak gempa paling terasa di daerah Jember, Gubuk Mas, Mataram, Kepanjen dan Sumber Pucung dengan skala intensitas 3 MMI atau getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa getaran seakan ada truk yang berlalu. Kemudian di daerah Kuta dan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI dengan getaran dirasakan oleh beberapa orang. Kemudian selain itu, saudara, gempa juga dirasakan di wilayah lain yakni di Madiun, Ponorogo, Bantul, Yogyakarta, Sawahan, Klaten, Banyuwangi, dan Karangasem. Sementara itu, saudara, hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan terdapat dua aktivitas gempa bumi susulan dengan kekuatan terbesar yakni 4,6 magnitudo. Kemudian, saudara, gempa berdasarkan laporan masyarakat, guncangan gempa dirasakan hingga wilayah Denpasar, Bali, seperti diungkap oleh salah satu karyawan di Jalan Co Agung Tresno Denpasar, Suma. Suma saat itu berada di lantai dua kantornya dan langsung berlari saat merasakan getaran gempa. Ia mengatakan saat sedang bekerja, tiba-tiba mejanya bergoyang cukup keras. Gempa yang terjadi pukul 14.07 waktu Indonesia Tengah itu berada di koordinat 10,75 derajat lintang selatan dan 113,42 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di 284 km arah barat daya Jember dan titik gempa berada di laut pada kedalaman 10 km. Hingga kini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa sebesar 6,2 magnitudo tersebut. Pak, namanya sinten, Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Okay. Pak Muhammad, ini tadi kerasa gempa, Pak? Oh, kerasa. Kenceng, Pak? Iya, okay, kenceng. Bapak, saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Tempat sholat. Terus rasa? Iya, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira, Pak? Iya, cukup. Tapi kalau tempatnya mantun sholat, bahkan terasa langsung kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak?